Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai preview Boruto episode 82. Nah, preview Boruto episode 82 sudah dirilis, di mana bocorannya tersebut berjudul Menyusup ke Iwagakure. Boruto dan yang lainnya bertujuan menemui Tsukage Onoki. Namun tidak disangka, dalam perjalanannya tersebut, mereka diawasi seseorang dari atas. Yah, kemungkinan orang ini adalah Kusama. Nah, episode 82 nanti, kita akan dihadirkan kembali aksi dari ninja kebanggaan desa Konohagakure, Sarutobi Konohamaru. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Nah, episode 82 ini akan ditayangkan pada tanggal 18 November 2018. Di mana bagian pertama, Boruto dan kawan-kawan menemui Tsukage Onoki dengan tujuannya mencari tahu kelompok yang membawa Mitsuki tersebut. Namun dalam perjalanannya, mereka sedang diawasi oleh seseorang. Apakah orang ini adalah Kusama? Nah, di bagian kedua perjalanannya tersebut, bahwa Sarutobi Konohamaru mulai bergerak. Kejadian ini bermula di mana Naruto ingin mengutus shinobi lain. Namun Konohamaru membulatkan tekadnya dan meminta izin untuk menjalankan misi tersebut. Nah, dari bocoran itu, jika Konohamaru turun tangan, akan ada kemungkinan pertarungannya dengan bawahan Kusama atau Kusama sendiri. Dan selama ini juga sudah terbukti, jika Konohamaru dalam hal Rasengan serta Kuchiyose mirip sekali dengan gurunya Uzumaki Naruto. Kira-kira bagaimana aksi dari anggota elit Sarutobi ini? Nah, patut kita nantikan dalam Boruto episode 82 nanti. Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai preview Boruto episode 82 bergeraknya Sarutobi Konohamaru. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time.